Ni komen Tok Yusof jawab dakwaan Syamsul dah cerai Ira Khazar. Yusof Haslam tak tahu gosip rumah tangga Syamsul sedang bergolak, bimbang jika salah komen gores hati Ana. Penerbit Datuk Yusof Haslam mengambil pendekatan enggan memberikan sebarang komen berhubung isu rumah tangga anaknya, iaitu Syamsul dan isteri Ira Khazar yang kini dikatakan kembali bergolak. Kata Yusof, dia enggan mengulas perkara tersebut kerana bimbang akan menggores hati dan perasaan anaknya itu. Lebih elok saya tidak komen. Kalau tersalah cakap nanti bimbang nanti dia terasa hati. Jadi saya diamkan sahaja. Saya pun tak boleh nak bercakap banyak dia kahwin lain ke, cerai ke, sebab tidak tahu berita yang diperkatakan sekarang ini sahih atau tidak, katanya. Terdahulu, rumah tangga Syamsul atau Mohd Syamsul Mohd Yusof dan Ira Khazar kembali menjadi bualan apabila timbul gosip kononnya pengarah itu sudah melafazkan cerai melalui WhatsApp. Dalam masa sama, Yusof juga memberitahu sukar untuknya mendapatkan sebarang kepastian berhubung perkara itu disebabkan Syamsul sendiri sudah lama tidak bertemu dengannya. Kami dah lama tidak berhubung. Isteri saya pun tak tahu mereka sudah bercerai atau berpisah. Isteri saya pun cakap lebih diam sahaja. Kalau saya bercakap lebih nanti timbul pula salah faham dan orang akan salahkan Syamsul, ujarnya. Sementara itu, Yusof berkata dia sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anaknya itu meskipun pernah memberitahu hubungan mereka seakan sudah terputus. Sebagai bapa saya sentiasa kebahagiaan anak. Dalam solat sentiasa ada doa untuk dia, luahnya. Untuk rekod, Syamsul dan Ira atau Fagirah Fatina Khazaruddin bernikah di Thailand pada 6 Januari lalu. Syamsul juga pernah berkahwin dengan pelakon Puteri Sarah Liana 8 Mac 2014 namun mereka sah bercerai talak satu pada 14 Jun lalu. Hasil perkahwinan tersebut mereka dikurniakan dua orang cahaya mata, iaitu Syaikhul Islam dan Sumaya. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.